Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channelnya Ero Kusnara dalam media pembelajaran dan juga hiburan. Pada video kali ini kita akan belajar teknik pengumpulan data atau metode pengumpulan data. Seperti apa? Mari kita simak saja video pembelajarannya bersama-sama. Cekidot. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu pengertian data dan juga jenis-jenis data. Apa sih yang dimaksud dengan data itu? Data menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Atau data juga adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Apa sih jenis-jenis data itu? Data itu dapat berupa gambar, dapat berupa huruf, dapat berupa juga angka, dapat berupa suara-suara, dapat berupa bahasa, dapat berupa objek, ataupun juga dapat berupa simbol-simbol. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai metode pengumpulan data. Apa sih metode pengumpulan data itu? Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Apa saja sih cara-caranya kita itu bisa mengumpulkan data? Nah, yang pertama, teknik pengumpulan data atau metode mengumpulkan data itu adalah yang pertama dengan menggunakan angket. Yang kedua melalui wawancara. Yang ketiga melalui tes secara langsung. Yang keempat melalui sebuah dokumentasi-dokumentasi. Dan juga lain-lain sebagainya. Itulah metode mengumpulkan data. Nah, ini merupakan sebuah contoh melakukan pengumpulan data dengan melakukan sebuah tes. Kemudian juga ini merupakan sebuah observasi atau pengamatan secara langsung. Atau juga secara angket, yaitu mencari data. Ada juga yang melakukan secara pengukuran tinggi badan di sekolah dan juga berat badan. Misalkan itu ya. Yang terakhir kita akan membahas jenis data berdasarkan cara memperolehnya. Cara memperoleh data itu ada dua cara. Ada yang disebut dengan data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung. Ada juga namanya data sekunder atau data yang diperoleh secara tidak langsung. Oke, Bapak harap kalian sudah mengerti apa itu yang dimaksud dengan data, jenis-jenis data, teknik pengolahan data. Demikianlah video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.